Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menonaktifkan Kepala Biro Paminal Divisi Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto terkait kasus penembakan Brigadir J. Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menjelaskan penonaktifan dua anggota Polri tersebut dilakukan untuk menjaga objektivitas dan transparansi tim khusus yang bekerja mengungkap kasus penembakan di rumah Irjen Verdi Sambo. Pada malam hari ini, Kabar memutuskan untuk menonaktifkan dua orang. Yang pertama yang dinonaktifkan adalah Karopaminal, Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Yang kedua yang dinonaktifkan pada malam ini adalah Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Herdi. Tim khusus juga telah menerima tim kuasa hukum keluarga Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Rabu 20 Juli di Bareskrim Polri. Dalam gelar perkara tersebut, tim kuasa hukum Brigadir J tidak menerima hasil autopsi yang pertama karena hasilnya dinilai janggal. Penyidik pun telah menerima surat permintaan keluarga Brigadir J untuk melakukan autopsi ulang. Tim khusus akan segera berkoordinasi dengan Kedokteran Forensik Polri, Persatuan Dokter Forensik Indonesia, Kompolnas, dan Komnas HAM untuk menggelar autopsi ulang dan menjamin transparansi hasil autopsi. Karena adanya permintaan untuk dilaksanakan ekshumasi atau autopsi ulang, yang tujuannya adalah untuk melengkapi yang sudah ada, kita menunggu hasil final. Tim khusus juga sudah menemukan rekaman CCTV di rumah Irjen Pol Verdi Sambo yang saat ini sedang didalami di laboratorium forensik. Tim khusus menyatakan penemuan CCTV dapat mengungkap dengan jelas tentang konstruksi kasus ini yang nantinya akan dibuka ke publik.